Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Siadatul habaib asyurafa, wa sa'adatul ulama'il fudala, wa jami'il hadirin al-ahibba'il a'izza, rahimakumullah. Usikum jami'a wa nafsi bitaqwa Allah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Fa sallallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin. Kepada segenap kaum muslimin yang pada malam hari ini hadir dalam khatmul Quran malam 23 Ramadan di Masjid Jami' Al-Hawi, ini merupakan suatu kebahagiaan bagi kita, satu keberuntungan bagi kita yang mana pada malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat mulia, di malam mulia, dan semoga kita semua mendapatkan Lailatul Qadar yang merupakan malam khairum min alfis syahr, yang jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Dan alhamdulillah, Masjid Al-Hawi selama ini merupakan masjid perjuangan para salaf, masjid perjuangan para habaib, masjid yang selalu menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Dan alhamdulillah, pada hari ini kita kumpul di Masjid Al-Hawi. Saya teringat guru saya tercinta, orang tua saya tercinta, Sahibul Hawi, Al-Habib, Al-Marhum, Wal-Maghfurullah, Habib Abdul Qadir Al-Haddad, radhiyallahu ta'ala anhu wa anna jami'an. Semoga beliau ditempatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di tempat yang indah, yang tinggi di sisinya. Dan alhamdulillah, perjuangan beliau masih terus dilanjutkan oleh putra-putra beliau yang hari ini menjadi tuan rumah bagi kita semua, yaitu Sayyidil Mahbub Al-Habib Ismail bin Abdul Qadir Al-Haddad. Begitu juga putra beliau yang lainnya yang saat ini sedang melaksanakan ibadah umrah, yaitu Al-Habib Salim bin Abdul Qadir Al-Haddad. Dan juga putra beliau yang lainnya lagi yang sampai hari ini masih tinggal di kota suci Makkah, yaitu Al-Habib Isa bin Abdul Qadir Al-Haddad. Dan masih banyak yang lainnya dari anak-anak keturunan beliau yang tetap istiqamah melanjutkan perjuangan dakwah daripada almarhum wal maghfulah Sayyidil Walid Al-Habib Abdul Qadir Al-Haddad. Karena itu merupakan kewajiban bagi kita semua untuk selalu mendoakan guru kita yang telah meninggalkan kita, dan juga mendoakan keturunannya agar senantiasa diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diberikan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Begitu juga di sini hadir banyak, begitu banyak para habaib, yaitu ada di sini Al-Habib Hud, orang tua kita Al-Attas, dan ada Dr. Ahmad Al-Kaf, begitu juga ada Habib Ahmad Al-Haddad, dan masih banyak habaib yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu nama-nama beliau, tapi tidak mengurangi rasa cinta kita kepada mereka. Mereka adalah para habaib yang merupakan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang alhamdulillah sampai hari ini terus memegang panji-panji Islam, panji-panji Rasulullah, panji-panji perjuangan Islam, dan mereka tidak pernah surut melangkah di dalam menegakkan Islam di bumi Indonesia yang tercinta. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Imam FPI DKI Al-Habib Muhsin bin Zaid Al-Attas yang selama ini telah terus menemani saya dengan setia berjuang untuk melawan segala kezaliman, berjuang untuk menyatukan para habaib, para kiai, menyatukan umat Islam bersama ulama dan habaib untuk melawan segala kezaliman. Saya beserta keluarga yang hari ini ada di Tanah Suci, yang hari ini ada di depan Masjid An-Nabawi di Al-Madinatul Munawwarah, selalu mendoakan semoga para habaib, para kiai, para ulama, dan segala umat Islam di Indonesia diberkahi oleh Allah, diberikan kemenangan oleh Allah, dijauhkan dari segala fitnah, dan dijauhkan daripada segala kezaliman. Karena itu, melalui acara pada malam hari ini, tanggal malam 23 Ramadan yang mulia ini, saya menyampaikan terima kasih, penghargaan yang tinggi, dan saya sampaikan apresiasi kepada seluruh habaib, seluruh kiai, seluruh ulama yang selama ini telah merapatkan barisan, yang selama ini telah mengikatkan persatuan,
yang selama ini terus dengan tekun dan sabar membina umat, menjaga umat dari segala fitnah dan kemunkaran. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada mereka semua yang sampai hari ini mereka tetap tidak berubah untuk berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi dan sekali lagi saya sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada para habaib, para ulama yang selalu menjaga umat Islam. Maka itu saya amanatkan kepada segenap umat Islam untuk selalu berjalan di jalannya para habaib dan para kiai yang istiqamah di jalan Nabi alaihi salatu wassalam. Jangan tinggalkan para habaib, jangan tinggalkan para ulama. Ingat, para habaib adalah keturunan Rasulullah, para habaib adalah zuriyah Rasulullah, para habaib adalah salah satu daripada tsaghalain yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat Islam, yang wajib dicintai, wajib dihormati, dan wajib diikuti serta dipatuhi. Begitu juga para ulama yang istiqamah, mereka adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi, pewaris ilmunya, pewaris akhlaknya, pewaris adabnya, pewaris daripada kewajiban dakwahnya. Wajib untuk kita hormati mereka, ikuti mereka, patuhi mereka. Karena itu sekali lagi dan sekali lagi, saya minta kepada segenap umat Islam, khususnya yang pada malam hari ini hadir di malam yang mulia, di masjid yang mulia, di tempat yang mulia, bersama para habaib dan kiai yang mulia, untuk selalu taat dan patuh kepada komando para habaib dan ulama. Nah, karena itu sekali lagi dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada segenap habaib dan ulama serta umat Islam yang selama ini selalu membela agamanya, membela ulamanya. Karena itu saya sampaikan pada forum yang mulia ini kepada semua pihak, ayo sama-sama kita stop kegaduhan ini. Ayo sama-sama kita ciptakan kedamaian. Ayo sama-sama kita bangun dialog dan rekonsiliasi antara ulama dan umara untuk menjaga keutuhan NKRI, menjaga keselamatan bangsa. Waspada adu domba PKI. Waspada adu domba PKI. Waspada adu domba PKI yang ingin mengadu domba antara ulama dan umara, yang ingin mengadu domba antara pejabat dan rakyat, yang ingin mengadu domba antara TNI dan Polri, yang ingin mengadu domba kita semua. Jaga persatuan. Ingat, ciri PKI adalah mereka tidak suka agama, mereka menista agama, mereka menghina ulama, mereka memojokkan Islam, dan ini tidak boleh kita biarkan. Nah, karena itu sekali lagi jaga persatuan, jangan terjebak dalam perpecahan, jangan termakan segala isu-isu bohong, isu-isu fitnah, isu-isu yang ingin memecah belah kita semua. Karena itu saya ingatkan kepada segenap umara pengambil kebijakan di negara Republik Indonesia tercinta ini untuk kembali ke jalan Allah, kembali ke jalan Rasulullah, untuk duduk bersama para ulama membangun bangsa dan negeri, menjaga keselamatan rakyat dan bangsa Indonesia. Jangan mengkriminalisasi ulama, jangan mengumbar fitnah dan kebohongan, jangan melakukan berbagai macam rekayasa politik. Persoalan Ahok si Durjana yang menista agama sudah selesai. Dia sudah kalah dalam pilkada dan sudah kalah di dalam pengadilan. Ini semua merupakan anugerah Allah subhanahu wa ta'ala dan pertolongannya kepada umat Islam yang ada di Indonesia, yang selama ini selalu berjuang di belakang para habaib dan ulama. Ahok sudah kalah, Ahok sudah dipenjara. Stop balas dendam politik, stop segala macam rekayasa yang menyakiti hati umat Islam. Ingat, hai para umara, bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Islam. Rangkul umat Islam, jangan dipukul. Peluk umat Islam, jangan digebuk. Insya Allah, Anda merangkul umat Islam, merangkul habaib dan ulama, Indonesia akan berkah, akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, karenanya saya dari Tanah Suci tetap menyerukan dialog, musyawarah, kedepankan perdamaian, kedepankan ketenangan, hindarkan pertumpahan darah, stop segala macam kegaduhan, stop, stop. Yuk kita jaga keutuhan NKRI dan mari kita bangun bersama Indonesia yang kita cintai. Sekali lagi terima kasih kepada Akhil Mahbub yang merupakan sahibul magam pada hari ini, tuan rumah kita semua, Habib Ismail Ibnul Habib Abdul Gadir Al-Haddad, dan para habaib yang lainnya yang selalu mendoakan dan mendoakan saya. Terima kasih atas doanya, atas dukungannya, atas restunya, dan juga kepada orang-orang tua kami, Sayyidil Warid Al-Habib
Abdurrahman bin Syekh Al-Attas, dan orang tua kami Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Saggaf, begitu juga yang lain-lainnya yang saya dengar bagaimana mereka mendoakan saya sekeluarga dan mendoakan perjuangan ini. Semoga semua akan diberikan balasan berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kita akan berjumpa kembali. Dan akhirnya saya hanya ingin menyatakan, kepergian saya dari Indonesia bukan untuk lari dari tanggung jawab hukum, tapi saya wajib untuk melakukan perlawanan terhadap kezaliman, perlawanan terhadap kemungkaran, perlawanan terhadap kebatilan. Manakala diri saya dalam bahaya ingin dizalimi, tentu wajib saya untuk menyelamatkan diri sebagaimana dicontohkan oleh datuknya para habaib tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Tatkala beliau ingin dibunuh, tatkala beliau dikepung, tatkala beliau ingin dianiaya, ingin dihabisi, beliau memilih hijrah ke Madinah. Karena itu hari ini saya hijrah tidak lain dan tidak bukan mengikuti jejak datuk kami tercinta. Dan kami akan terus menyusun kekuatan, dan insya Allah besok atau lusa saya akan kembali pulang berjuang bersama Anda semua. Saya cinta Indonesia, saya cinta umat Islam Indonesia, saya cinta bangsa Indonesia, saya cinta tanah air Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ansurna 'alal qaumil kafirin, Allahumma ansurna 'alal qaumil munafiqin, Allahumma ansurna 'alal qaumiz zalimin, Allahumma farriq jam'ahum wa sattit samlahum wa masik wahdatahum wa kharrib quwwatahum wa zalzil aqdamahum fadammirhum tadmira innaka 'ala kulli shay'in qadir. Hasbunallah wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan yang mulia ini, dan selamat menyambut datangnya hari raya Idul Fitri. Jazakumullahu khairul jaza, hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.